Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat, keadaan petang ni hujan di tempat saya. Kejap lagi saya nak keluar. Kawan saya ajak pergi beli barang dapur. Tapi itulah hujan pula. Tapi tak apalah, kita tunggu hujan reda, nanti kita pergilah. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin ucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya. Diharap sentiasa menyokong saya dengan cara like, komen dan subscribe. Terima kasih, selamat berkenalan. Dan kepada sahabat-sahabat lama saya yang masih setia dengan saya mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih sentiasa berada di belakang saya. Terima kasih sahabat-sahabat. Nampak gayanya hujan takkan berhenti ni sahabat-sahabat. Tapi tak apalah, kita redah ajalah. Kita pergi pun bukan jalan kaki, ya tak? Kita naik kereta. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Sebab tu you. Hari ni kita nak pergi mana, Jah? Onsen. Nak beli apa, Jah? Nak beli apa? Ayam. Beli ayam, ya. Yeah. Si Jah ni dia nak buat apa? Kandang. Nasi kandang esok. So, kita nak cari bahan-bahannya lah di Ekon Safe ni lah. Ya, aku ni ajak dia mangsa dia. Ha, mengikut dia beli barang. Kita nak tengok ada tak kotak. Kotak, ya, yeah, ada. Kotak apa tu? Kotak ice box. Nanti balik kita bolehlah bawa balik, ya. Ada di sana tu lah. Ya. Jomlah kita menyoping. Ha, tu makcik-makcik kat atas tu dah siap shopping. Kita baru nak shoppingnya. Sila masuk. Ikan siakap RM8. RM8 seko. Oh, ikan dia segar-segar. Nampak ni. Sana tu. Cantik ikannya. Betul. RM8 sahaja. Siapa telefon? Bawang kuning tu ah. Tengok mahal ya amat, bawang merah RM5.90 ya. Tu bawang kuning kat depan tu murah sikit RM4.90. Eh, hey, semua ni dah naik-naik. RM8 eh. Ye, bawang besar. Oh, dahsyat. Semua naik mendadak. Nantilah aku tanam, belum tentunya hidup. Bawang ros. Dia kering. Semua naik. Tak ada yang turun pun. Semua naik. Kentang RM2.39. Kau tengok yang kerinting tu tak? Yang kerinting tu tak? Dia tak tulis ke kat situ? Dia ada tulis tak? Semua harga dah naik. Baik ikan, semua benda dah naik. Apa yang murahnya? Tak ada yang murah. Semua naik.
Ya, ini saya punya barang. Ya, ini perempuan tu punya barang. Tak boleh je lah. Tak boleh, tak ada lah nak pergi je. Pukul berapa dia nak buat? Pukul 12.30 ke. Pukul 12 ke kan? Tahu tak apa, dia salah timbang jenis kubis. Punya RM1. Aku punya RM4 lebih je. Yang kau punya lebih kecil. Kira nak mahal lah tu. Aduh. RM1 lebih. Okey sahabat-sahabat, ha, inilah nasi kandar yang kawan saya, yang saya teman kawan saya semalam tu, ha, beli barang basah. Ha, inilah dia. Kawan saya tu dia menyaga open order kan. So saya pun order lah sekali. So kita nak tengoklah dia punya apa nasi kandar ni, apa yang ada. Ha, ini kali kedua saya beli dengan dia. Ha. Saya beli, saya rasa tersangatlah puas hati sebab memang sedap. Okey. Jom kita buka apa yang ada di dalamnya. Selamat menjamu selera. Baru nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sila mengences.